Assalamualaikum, hai guys. So hari ini saya mau masak. My husband itu sukanya yang manis-manis, kayak you know masakan tradisional Melayu-Melayu gitu, seperti roti Jawa. Kebetulan ada kuah bikin ayam trutuk ya, apa sih? Saya mau bikin roti Jawa, and saya mau bikin dadar gulung. Kalau saya itu makannya tidak yang banyak, husband juga sama. Kalau menu terlalu lebih dari dua bercampur gitu suka jadi aneh rasanya kita tuh. Itu kan kalau makan ya tidak habiskan dosa, mubazir, apalagi ya. Saya kalau makan in apa nama berlebihan gitu, saya suka rasa bersalah gitu, karena di luar sana ada orang susah makan kan, terus kita bazir-bazir tidak habis makanan, I feel like tak selesa gitu. Jadi saya memang terbiasanya tidak banyak minum kalau masak. Begitu, oke, jom kita masak. Ini bahan-bahannya, ada gula merah, ada susu, ada tepung gandum, kemudian kelapa parut, minyak, pewarna daun pandan, kemudian ada margarin, daun pandan. Dan my husband hari ini busy, so saya yang di dapur sendiri. Okay. Kita aduk pewarna. Ini guys. So ini sekitar 2 macam mil. Kasih susu. Sebenarnya santan, tapi saya ganti pakai susu. Sama aja sih hasilnya, saya udah pernah. 1 gelas. Kasih minyak. Minyak sedikit saja. Margarinnya dipanaskan. Tidak yang terlalu banyak ya, sebegini aja. Ini udah dicampur ke air dengan susu ya. Masukkan ini. Margarin. Biar legit. Ini guys. Thank you.
Okay. Ah, siap masak apa? Baru satu. Diganggu terus sama adik. Jadinya macam nih karena susah botolnya. Huh? Tidak ada botol mineral water. Kalau ada mineral water dicucuk-cucuk atasnya, tak ada. Ini hasil yang kedua, masih gagal, nggak tahu menjadi atau tak. Is it yummy? Untuk kau tu je. Nanti kan. Then. Ya, dia roti jala. Ya, fourth one besar. Ya. Yeah. Dadar belum sama roti jala. Selamat berbuka puasa, darling. Selamat puasa juga, amin. Ya. Okay. Nah, sini panggil kuih ketayap. Semua dah buka puasa kan? So, hari ni ada satu benda yang sama. 100% yang sama masakan ni di Malaysia dan juga di Indonesia. I beli kelapa sebab I nak my wife masakkan kuih. Sebab I selalu kalau bulan puasa I akan beli kuih lah kat pasar Ramadan kan. So I cakap my wife I nak kuih ketayap. Ini so, apa di sini? My wife kata tak nak. Dia nak masak dadar guling. Huh? Not dadar guling, darling. Apa dia? Dadar gulung. Dadar gulung. Dadar gulung, darling, guling-guling. Ah, dadar gulung. Sini saya panggil dia kuih ketayap. Ya. Yeah. Inti. Ada yang inti kelapa tu. So cerita dia macam ni. Kuih apa? Ketayap. Kuih ketayap. So, Andy saya ini namanya dadar guling. Oh, dadar guling. Eh, dadar guling. Gara-gara dia soalnya dia selalu cakapnya, "Mami, oh dadar guling, dadar guling." Maksudnya saya jadinya terinfluence dadar gulung, darling, dadar karena gulung. Digulung gitu. Bikinnya kan digulung, jadinya dadar gulung gitu. So cerita dia, I nak makan kuih. So tapi I nak my wife buat, try buat lah. Dia belajar masak kuih kat sini kan, kuih Melayu kan. So yang paling simple rasanya kuih ketayap lah. So I beli lah daun pandan, kelapa, gula merah, gula Melaka. Gula Melaka, lepas tu bahan-bahan dia lah. But I modification, darling. So, bila I suruh my wife masak ni, dia kata dia ada satu kuih nak buat. Dia tak kata kuih, dia kata dadar gulung. Dadar gulung, yes. So, awalnya karena ingat, lihat ada kelapa, dia bayangannya tu mau bikin apaan itu? Kuih ketayap awalnya tu. Kuih ketayap. Kuih ketayap. Dengan buah Melaka. Dengan buah Melaka. And I cakap dadar gulung, tapi tak connect dah. Tak connect dulu. Dia tak connect, tak connect kan saya cakap dadar gulung. Masak kuih kan, masak dadar gulung tu, saya fahamnya macam telur dadar kan. Makan nasi dengan telur. Oh, saya sekarang baru ingat juga.
your expression macam maksudnya, you know, ada harapan tau-tau I just cakap ya udahlah hani I buat dadar gulung and dia beranggapannya telur gitu loh. Patut dia expression tuh kayak so bawa yang cakap gitu. Tak dia masak kuih juga so dia tunjuklah gambar kan gambar dadar gulung tak lama ya lepas tu dia senyum balik dia tunjuk gambar kan kata ni lain kuih yang enak. Rupanya, ini baru selepas berapa tahun? 6 tahun. No, darling, tu kan you lupa lagi. Kita dah 7 tahun lah. Nah, dia apa susah ingat. Tahun ini dah tahun ni. Tahun ini dah masuk 7 tahun lah. Kita dah 7 tahun. So, selepas dah masuk 7 tahun kahwin, barulah saya tahu dekat Indonesia kuih ketayak ni panggilnya dadar gulung. Gulung. Oh my god. Dia yang selalu salah cakap dadar guling aja jadi sekarang dadar gulung yang rupanya kuih yang sama. Bentuk sama. Bentuk sama, inti yang sama. Color sama, guys. Sama. Cara masak sama, everything sama. Tapi saya kan sukanya emang modification. Maksudnya saya tuh mencoba-coba gitu masakan tuh yang emang sesuai dengan lidah saya. Jadi tadi modificationnya sayang ini tuh modify. Kan biasanya modify orang kan bikin ininya nih ya kulitnya biasanya orang pakai santan and then gula and then minyak tapi mami tadi modification jadinya kasih susu and margarine. Kejap ya, ayo tengoknya kesana. Soalnya harus mengingat-ingat, guys. Kalau tengok kesini aja jadi lupa. Susu, margarine, tepung gandum, and then minyak sedikit. Udah itu aja, tambah air aja. Kalau yang kelapanya juga sama. Kalau lihat tips-tips sama di YouTube ya. Tuh resepinya. Tak ada margarin, tak ada susu. Makan sama aja sih. Tak ada margarin, tak ada susu. Tapi lebih legit kan. Jadi saya tambahin margarin and then susu dengan kelapa itu terus dikasih daun pandan. Jadi legit gitu. Saya mau coba makan. Husband tadi udah makan. Nah, makan. Udah satu dah. Ya. Suka puasa sih. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Baik makan kuih dulu sebelum makan nasi. Sama Ewa dia kena makan nasi dulu. Beda budaya. Jadi kita punya budaya. Kalau bukan yang prinsipil, we don't care ya darling. Kita ikut apa yang kita biasakan. Tidak memaksakan untuk blend. Tapi kalau hal-hal yang prinsipil and untuk lebih baik, kita berusaha untuk blend, memperbaiki diri, saling menerima, saling memperbaiki. Tapi kalau hal-hal kecil seperti, oh saya mau makan nasi dulu, oh saya mau makan kuah dulu, itu kan tidak prinsip. Jadi prinsip di sini itu semua sikap, oh tingkah laku, oh ucapan yang berhubungan atau budaya yang berhubungan dengan agama, moral, masa depan rumah tangga kita, ya berhubungan dengan pendidikan anak. Nah, kita memang senantiasa improvement ya. Apa namanya? Tambah baik kan? Bahasa baik. Sana. Tambah baik. Lebih baik. Kalau bahasa Malaysia lebih baik. Jadi kalau lebih baik, kalau bahasa sana tambah baik. Menjadi lebih baik sama. Ya. Di sini bukannya tambah baik. Nah, dia jadi blur. Ini jadi lebih baik. Kita sama cakap sama lah bahasanya, lebih baik.